Hai guys, assalamualaikum. Bersama lagi dengan Diva Pri. Nyam nyam nyam. Yun, ini kok item-item semua ini Yun? Siapa ini Yun? Kamu mau layat? Apa kita yang mau layat nih Yun? Enggak. Kali ini seharian makan dengan warna hitam-hitam. Makanya aku pakai hitam. Aku juga hitam. Kombinasi abu-abu. Tapi kita nggak layan tuh ya. Kita mau makan. Sponsor sama Ricis sendiri. Jadi kita beli pakai. Yang baru pertama kali aku coba ini Ricis. Oh, mau deso. Aku mau coba minumannya. Kok enak? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Aku ngerti loh. Rasanya gini. Piccola. Kayak piccola. Terus makanannya dua, itu tetap dari Ricis, tapi ini isi kentang. Yang warnanya hitam. Warnanya hitam, wow. Oke, sorry guys, aku tadi barusan ambil mangkok nih buat ngadeni. Mau nuang kentang gorengnya. Wah, ini enak momen-momen nyam-nyam-nyam gitu, senang aneh Yuna nih. Pada kemarin. Kemarin apa? Wow. First impression. Pada kemarin first impression. First impression tentang apa Yun? Tentang ketemu sama itu. Si Prisly. Ya nanti buat kalian yang belum nonton videonya Yunan sama aku first impression tentang ketemu Prisly sama Tasha, nanti dikasih link di atas ini apa tak kasih link di description box, oke? Okay? Ini dia kentang gorengnya. Coba Yun, aku tak saya nyoba dulu ya Yun. Gimana rasanya Mbak? Enak aja. Tapi coba ya Mak. Ini juga enak aja. Ini enak. Kalian coba tanya loh. Enak banget. Enak. Enak. Gimana? Yun apa sih? Pasti saus. Ini saus ada sambal. Kentang enak ini, Mbak. Kentang enak. Iya. Ini. Sepuluh. Gua mau cocol. Nih, mau cocol nih saus. Ah, jangan ketagihan. Iya guys. Gak pedes kan? Kalau aku gak pedes. Aku suka pedes kali ya. Kan hitam. Enak. Enak, tenang. Nyulun banget. Tanjung Kimbul. Nih. Ini satu dua. Nanti minuman satu, terus dua kentang. Terus ke tiga. Oke, seret. Gua mau nyoba yang mie dari Jasnat di Semarang. Ini sekali lagi nggak disponsor sama Ricis atau dari kafe Jasnat. Kalau nggak salah sih Jasnat itu kafenya teman SMP, tapi nggak tahu aku lupa kafenya itu apa yang Jasnat atau enggak. Ini buat tuang kuah bakso. Ini yang Ricis tadi. Ya udah ngomel. Ya tadi ini kan tadi itu. Ini aku tuang. Enak. Enak. Tapi kan dia. Wow. Kayaknya enak juga isi saus, mau aku isi saus itu sih.
kalian aku ajar-ajar pakai sumpit, belum aku gak bisa pakai sumpit. Oke, gimana nih? Yuk Raffi aja. Ayo Raffi ya. Ayo, ayo. Hei, salah nih. Buat kalian dulu, ini warna hitam. Mari ya, ganti. Yang warna hitam. Nih gua mau mencuri yang ini hitam dari Smack. Nih, calon sekalian nih ki, makan sumpit. Bisa deh. Bisa oke, tak undang-undang. Ini kepeng, tipis banget. Ini ada kepeng cincangnya. Enak gak sih tentang dari kritis? Ini kepeng cincangnya. Menurut tuh rasanya kurang mendang. Yang mana? Tepat. Ini hitam. Kurang kandang, lain kurang kerasa. Kurang tak aduk ini. Wah. So. Kurang sedikit nendang. Aku mau makan kencisnya dulu. Dede gitu ya. Di sini aku mau makan ricis, bukan the ricis ya, karena kebetulan sama aja. Oh, dan itu ngefansnya akeh ono ing YouTube, bro. Nih, gue dikasih saus lagi sama ricis. Terus ini ada ayam. Ini di dalamnya tuh dikasih kayak kertas minyak, biar nggak apa namanya? Minyaknya itu tembus ke atas. Kurang kita ayam. Berarti bayangin nyoba, aku nyoba. Ini nyoba yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yunan senangnya sengket apa kentang ya Yun ya. Lo pada maunya ayam goreng. Lo silau. Rame. Kacang. Ini ada bumbunya. Bumbunya lebih kacang. Kerasa. Bumbunya lebih kerasa. Terus. Lebih pedas. Gue liat spek. Jangan gue liat spek guys. Mangane rasa mangan nyerem-nyerem dan jenis wong ini toh. Ayan, petis kan? Kalau buat aku sama Yunan, rasanya tuh kayak petis gitu. Hampir kayak itu, apa namanya? Kayak ayam goreng yang sebelah. Oke. Ya. Oke aja. Kali tamatan. Nih, gue cocol. Tetap sausnya yang tadi. Enak kan? Ini buat kalian. Wah aku makan petis Yunan. Hitam dong, hitam Yunan. Yunan hilang yang dulu. Aku akan salah satu yang makan hitam. Kamu mau petembah ya? Aku macam mau enggak? Tak petis kok. Nek menurutku kayak emang bener-bener kayak petis sih. Kan pencinta petis. Enak banget. Kayak petis. Enak dong. Sayang. Minum. Minumku dihabisin sama Yunan. Ini juga enak. Kalau menurutmu Yun, enakan mana Yun? Kalau kamu udah nyoba si ini Yun, si ayamnya. Nah, makan. Wah, kebres-kebres ya. Enak mana? Kalau di antara mie, sorry. Kalau di antara mie ini dari Just Snack,
zaitis. Dari itu saya kan ada macam-macam ya. Ini ada kentang goreng, ayam. Sana ini mie nih. Menurutmu enak mana aja? Mie nya apa belum tuh? Oh iya, belum dapat mie. Testimoni. Sorry guys, nggak bisa pakai sumpit. Menurutmu enak mana aja? Untuk ini sama mie. Yang pertama apa? Tangan, jelas, kentang goreng. Yang kedua? Ini. Mie hitam, bakso dari Cafe Just Snack. Terus yang baru ketiga yang? Baru ketiga ayam. Ayam cuma yang pastinya ditambah sama petis. Saus petis. Nah aku mie. Aku ini tetap sama kayak Yona. Terus yang kedua ini ayamnya dari Ricis, baru yang ketiga ini. Nek ini kurang di apa namanya? Nek ditaruh lebih kerasa. Lebih kerasa ditaruh. Ditaruh tuh diaduk, diaduk. Tekan ada kuahnya. Jadi cukup ya Yona. Normal yang tadi yang pertama tentang Yona. Tentang 10. Terus tadi apa kamu? Ayam terus baru mie dulu baru ayam. Nah aku belikannya tentang dulu ayam terus baru mie. Oh nilainya untuk ini yang nilai yang dari chestnut berapa Yun? 20. Hah? 20 investment? Ini ada di rating aja lagi nih. Kalau 1 itu 100 ya, atau kalau 2 itu 80. Kalau 3 itu 70. Terus kalau 4, 60. Jadi skornya 1-4. 1, 2, 3, 4 nih. Kita sekalian makan makanan hitam. Hitam-hitam sekaligus memberikan penilaian. Lalu menurut Yunan, dari ini nih, bentuknya mie-nya, terus warnanya, terus isi-isinya. Isinya kan ada daging cincang, terus ada sawi. Menurutmu gimana Yun, skornya? Ini hitam, bakso, jadi Cafe Just Snack. Menurutnya Yunan gimana? Ratingnya bedanya apa? Rasanya gimana? Nilainya 1, 2, 3, 4. 2, 8, 8. Terus ini kentangnya dari Ricis. Itu kan karena aku suka banget sama kentang. Nilainya 3. Nilainya 3 berarti 70. Kok ini kok jadi nomor 1? Nah, udah bukan. Harusnya nomor 1 ini. Harusnya nomor 1 ini. Karena suka kentang. Kan betul nih, ini saya. Karena tadi kamu ngasih nilai skor 80. 80 kan tinggi. Ya, itu enggak sih maksudnya. Enggak beres. Yunan tuh paling peran guys, tadi tuh bilangnya yang paling enak tuh yang mana? Kentang, oke kentang. Terus disuruh ngasih skor, malah kentangnya itu yang nilainya 70 sedangkan mie-nya malah 80, kan harusnya yang peringkat 1 itu yang mie-nya, you know. Jadi yang mana nih sih skor paling tinggi, yang benar? Oke, ini yang benar ya. Yang benar yang mana? Kentang. Jadi yang paling enak juga. Nah, itu loh. Terus berarti yang peringkat 2 yang mie hitam bakso peringkat 2 skornya 70, nilainya 70 atau 2. Terus baru yang skor 3 yang ini 3 apa 4? 3 4 mie. Kalau aku tetap sama Ina nih tentang, karena kita tuh penggila kentang goreng, jadi ini yang nomor 1 tuh. Terus yang tadi aku nomor 2 apa Yun? Aku nilai yang aku anggap nilai 2 itu ini kayak tadi 70. Kan nilai 2 kan 70. Kalau 1 itu 100 ya, atau kalau 2 itu 80. Apa? 80. Kalau 3 itu 70. Terus kalau 4 60. Iya, salah. Sorry guys. Jadi ini skornya 2 atau berapa Yun? 80 ya? 80. Salah terus. 80. Ini
Terus ini yang dari chestnut mie hitam itu skornya 3. Ini berarti skor 1 kan 100, skor 2 90, 3 80, 4 60, 70. Terus pokoknya kalian ya sebelumnya aja lah skornya berapa, pokoknya kita bilangin gitu. Kalau aku dari kentang skornya 1, terus ini tetap ayam skornya 2, terus yang ketiga ini mie hitam bakso, terus yang keempat ini. Tapi kok nek enggak artis sih, kok koyoke ra ono rasane kok piye ya? Apa karena es batunya itu udah apa? Ada mencair. Jadi kayak dipolanya itu udah kayak ora enggak rasa dipola. Jadi itulah skor kita untuk makan hari ini. Totalnya. Kok totalnya sih? Sanggup ae api ngono lah pokoknya sing nilai 1 2 wis mau wis kejawab rata-rata nih sembuh lah sak itu Mas. Uyeng aku. Jadi sekian dulu untuk hari ini kita seharian makan dengan warna hitam. Walaupun kita enggak seharian cuma setengah hari. Nah, tapi kan yang penting kita sudah makan warna hitam. The next video menurut kalian mau makan warna apa? Silakan komen di gimana ya nah di kolom komentar. Dari enaknya mau warna apa? Warna orange sih aku bingung. Oh, apa jaket ketutup tapi coba. Nek minuman kecut, terus nek warna orange, nek singkong makanan cenderung ke keju. Kejunya yeah. Kadang orang sing orang banget. Mungkin kalau di Rinjus aja kali kalau orang aja sausnya yang orange. Jadi mungkin the next video kita ada pakai baju orange. Saya penting oh gak pakai baju warna merah. Karena gue serba dengan makanan serba merah. Karena apa mbak? Karena apa? Karena lambungku sakit. Kalau makannya pedes-pedes itu gue gak kuat. Jadi maaf yang kemarin nasi challenge aku sama adik-adikanku itu pedes-pedes. Samyang, maaf banget karena kita gak mau yang pedes-pedes. Jadi kita cari amannya aja ya mungkin. Tapi terserah kalian mau minta kita warna apa. Oh ya selain warna merah gitu. Iya. Warna lain, contoh warna biru, apa warna kuning, jadi silakan ditulis di kolom komentar sini. Oke, sekian dulu video dari kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hebat sendiri. Dan paling hebat sendiri sama Yona. Jadi mohon maaf karena kesempurnaan itu milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya manusia biasa banyak orangnya. Like, comment, terus and share ke media sosial yang kalian punya. See you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.